Oke, teman-teman, selamat pagi. Hari ini saya mau mengenalkan kepada teman-teman semua sebuah hasil karya dari nenek moyang kita. Ini adalah grinder. Kalau dalam bahasa asing disebut grinder, teman-teman ya, atau penghalus untuk bahan-bahan keperluan memasak misalnya, buat bumbu-bumbunya digerus atau dihaluskan, di grinder, di grinding dengan alat ini, teman-teman. Ini terbuat dari batu. Kalau dalam bahasa kita di Indonesia atau Jawa mungkin cobek. Ini penghalusnya, dan ini media untuk menghaluskan. Diperkirakan alat ini dibuat pada zaman batu ya, antara mesolitikum, neolitikum maupun megalitikum, teman-teman. Ini saya temukan di sebuah sungai di Banyuwangi. Mantap, beratnya luar biasa, ada sekitar 50 kiloan dengan dimensi yang lebar, teman-teman. Ini lebarnya sekitar atau diameternya 30 cm, teman-teman. 30 cm-an, bisa lebih bisa kurang ya, sedikit. Ini juga. Dan tinggi atau tebalnya 18 cm. Untuk ukuran saat ini tentu saja tidak efektif untuk bekerja, teman-teman. Untuk membuat bumbu sangat tidak efektif karena terlalu berat, sehingga alat-alat demikian sudah ditinggalkan. Masyarakat sekarang lebih memilih pada alat yang praktis. Kalaupun masih menggunakan batu, ya batu yang lebih tipis, tidak berat, mudah diangkat-angkat untuk dicuci. Untuk alat yang lebih modern, kita sudah menggunakan alat-alat elektronik saat ini. Mantap ini, teman-teman. Ini hanya untuk koleksi, dan ini hanya saya koleksi. Tentu saja ini bernilai sejarah yang sangat luar biasa. Mantap. Sedikit sekali yang punya koleksi alat seperti ini, teman-teman. Alat satu dari zaman yang kita tidak pernah tahu sebelumnya, selain kita belajar sejarah dan arkeologi. Oke, teman-teman, sekian dulu. Semoga ini memberi manfaat, memberi pengetahuan baru pada teman-teman yang belum tahu mengenai alat-alat batu, alat-alat dari batu yang dibuat oleh nenek moyang kita pada era zaman batu dulu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.